Assalamualaikum, halo semuanya. Di video kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian body care yang lagi aku pakai. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Ayo kita langsung ke videonya. Oke, jadi sesuai judulnya, aku itu lagi senang pakai produk-produk Herbalist yang lulur dan yang body butter. Produk ini bisa kamu temui atau dapatkan di supermarket kayak Alfamart, Indomart, Mamart, dan aku beli ini di Yomart karena aku sering banyak ke Yomart. Oke, jadi aku itu lagi suka sama produk-produknya Herbalist yang body butter sama yang lulur. Nah, yang pertama lulur ini aku punya dua, yang satu udah habis, yang satu baru ini karena aku suka banget. Aku pakai Herbalist ini yang varian zaitun karena kata temen aku wanginya tuh manis banget dan menenangkan gitu, pokoknya enak banget. Dan ketika coba emang bener aku suka sama wanginya, kayak merilekskan pikiran gitu, pokoknya aku suka banget. Dan ini klaimnya itu bisa bisa membantu meningkatkan kelembapan kulit dan membuat kulit tampak lebih cerah itu. Dan aku coba ini seminggu sekali, kalau ingat juga pokoknya aku coba seminggu sekali, dan ketika udah aku bilas, dia tuh di kulit aku apa ya, dia tuh membuat kulit aku halus banget, aku suka, dan wanginya tuh tahan lama. Nah, itu enak banget pokoknya. Nah, cara pakainya itu oleskan produknya. Jadi produknya tuh begini, ini lecet, udah habis. Oleskan si produknya ke kulit kamu, oleskan si produknya ke kulit kamu. Ini dia wangi banget parah. Oleskan ke kulit kamu yang kering. Ingat yang kering, jangan basahin dulu pakai air. Ingat yang kering. Terus sama kamu dipijit gitu. Nah, kalau udah kalian pijit-pijit sampai keluar kotorannya, kalian bilas pakai air tanpa menggunakan sabun. Ingat, tanpa menggunakan sabun. Dan senangnya aku pakai produk ini ketika aku mandi, ketika aku pakai produk ini, ketika aku luluran, wanginya tuh keluar banget sampai-sampai ibu aku sama kakak aku yang lagi masak di dapur kecium wanginya. Dia tuh langsung bilang, ini wangi apa? Mau bunga ya apa ya? Padahal mah ini lagi ini, gengs. Seenak semerbak gitu wanginya tuh. Mantap lah. Aku beli lagi karena aku suka banget sama wanginya. Oke, selanjutnya produk kedua. Aku pakai body butter ini yang varian zaitun juga. Sama kayak lulurnya, ada bermacam-macam varian. Aku pakai zaitun ya, karena aku suka itu sama baunya. Nah, dan dia juga tahan lama banget. Tadi aku pakai sesudah mandi, waktu kemarin aku pakai udah mandi, dan waktu mau tidur aku nggak lebay, wanginya tuh tetap ada, ya Allah. Padahal mah aku udah keringetan, udah nganterin mama ke pasar, udah nganterin ke TK dan sebagainya, tapi wanginya tuh tetap ada, itu aku tuh suka banget. Nih, produknya itu hijau begini, kayak si lulurnya tadi, cuman bedanya lulurnya tadi ada butiran-butiran scrubnya gitu, kalau ini nggak ada, ya iyalah. Dan ini
lembut banget. Ini lembut banget, dan kalian tahu apa? Ini bisa bikin kulit kalian halus banget. Gak bohong. Gak bohong, parah. Aku mau coba lagi ya. Aku mau coba lagi. Parah. Gitu. Tuh kan. Digini aja. Gak digini. Wanginya tuh tetap keluar. Dan itu enak banget, sumpah. Aku gak bohong. Harganya tuh murah. Kalau gak salah gak nyampe 20 ribu, 16 ribu atau berapa ya? 16-20an lah. Pokoknya gak sampai 25 ke atas. Dan itu menurut aku worth it banget, parah. Aku sampai senyum-senyum sendiri di kamar mandi, parah, saking enaknya baunya tuh. Gila. Tuh, wanginya. Gak kuat. Oke, segitu aja video untuk kali ini. Semoga kalian suka. Dan kalau kalian beli produknya, jangan lupa tag aku di Instagram di Alisa Ayunur Nantika. Dan sampai jumpa di video selanjutnya di minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.